205 berapa ini? 148. Kita masih menunggu KRL jam 12.16. Tapi SF8 doang. Satu daerah selatan masuk Argo Mineral. TM 6007 tujuan kota SF8. Aduh, pepes ini kayaknya. Wah, ini kopi. Kopi susunya ini bikin sendiri ya, Bang? Ini racik aslinya pakai fresh milk asli. Fresh milk asli ya. Jadi ini kalau dihargain 10.000 nih. 10.000, oke. Okay. Aneh sih nggak akan beli karena asam lambung tadi. Asam lambung. Kalau nggak ada asam lambung ya beli, aneh beli itu pasti. Nggak sih gratis kayaknya. Mungkin. Iya. Gampang lah. Cuma ya itu masalahnya lambung. Kopinya espresso ya. Lambung stabil. Chef 10. Tapi tulisannya kok Cikarang ya? Bentar, ini lanjut ke Cikarang, tapi yang ini berarti yang Cikarang tapi lewat Angke yang ini. Nah ini saya saking lamanya nggak ke Kampung Bandan, saya baru tahu ini ada peron bancik tambahan di jalur bawah 45 Kampung Bandan. Ini lumayan membantu sih kalau untuk bancik ini di jalur bawah, karena peron yang Bandan bawah ini kan peronnya peron tinggi, cuma gimana ya, mungkin karena relnya itu lama-lama dinaikin jadinya peronnya kelihatannya kayak rendah gitu. Jalur lewat tujuan Cikarang via Manggarai keberangkatan dari Sultan Kampung Bandan tepatnya pukul 14.31 1 menit. 14.31 ini 14.20. 20585 tujuan Cikarang loop. Jadi oh iya, ini yang belakang ini. Kenapa itu kulitnya ini? Habis berantem, Pak ya? Habis berantem atau dipukulin? Iya. Enggak tahu sih. Ini yang haus nih. Tapi bukan mijon ya, tapi susu. Ya, turun ke 3 jam. Udah lama ini. Kereta stasiun Haja. Stasiun Haja. Tapi itu kota di stasiun Haja. Orang India. Iya, dan rambut. Ini kalau mau penumpang mau naik dari pinggir jalan bisa nih, nggak perlu sampai yang ya, penumpang nggak, penumpang gelap tuh. Iya, bisa ini masuk lewat sini, soalnya kosong, bukan kosong, pintunya dibuka. Iya. Pintunya harus diawasi, takutnya dia ngambil celakan. Betul betul betul. Kita akan update. Udah tahu, kalau di stasiun JIS. Udah berapa lama saya nggak ke situ ya, sama nanti kita lihat proyek tol pelabuhan. Kanopinya berkarat. Di sini kalau nggak salah ada bekas jembatan. Nah ini dia bekas jembatan. Nah kemungkinan besar menghubungkan ke jalur stabling Kampung Bandan itu. Mungkin, mungkin. Bocil. Kalau salah mau dikoreksi.
kok ada suara itu sih? Emang ada. Announcer stasiun? Emang ada di sini. Itu suara belnya di stasiun dari mana? Maksudnya emang warga situ yang masang atau? Iya ini. Warga yang masang. Inisiatif ini mah. Oh, biasanya bel itu lah, bel palang pintu ini bel stasiun yang digunakan. Misalkan lagi akan melintas di stasiun temporer, najis. Kita akan melintasi yang pertama-tama adalah rumah pompa air. Ini pembangunan apa ini? Rumah pompa air. Pompa air? Yoi. Nanti kalau udah rumah pompa air, baru kita melewati proyek jalan tol pelabuhan. Kalau ini untuk apa nih? Jalan tol. Untuk jalan tol? Ya, yang Boropail itu jalan tol. Tadi aku kira buat MRT. Buka tol pelabuhan 2. Oh ini nih. Ini Tanjung Priok lama-lama udah nggak jadi hutan beton ini. Iya. Pantes tanahnya turun-turun mulu ya. Nanam beton mulu sih. Nah ini nih. Stadion JIS di daerah Papanggo. Jalan tol Ancol Timur Pluit Elevated. Kok tau aja sih? Ada tulisannya. Gak baca. Ada. Indopora. Indopora itu apa? Tuh ada tulis. Ada tulisannya lagi tuh. Tinggi banget. Ya. Nah, itu kenapa pilarnya tinggi? Karena dia kan di atasnya jalan tol yang sudah ada ya, tol existing. Kita lihat yang stasiun JIS temporer itu, astagfirullah. Ya kena papasan. Ya. Oh, papasannya sedikit. Oh, belum ada apa-apa lagi nih. Untuk pintu masuknya kan di mana ya? Itu yang belum saya tahu. Itu dia proyek jalan tolnya. Ya udah nggak kelihatan lagi deh. Tapi toh juga saya nggak akan hunting di sini sih. Ngapain? Mau update apa di sini? Ya kali gitu. Biasanya kan relevan kan ada. Wah, yang iya. Hunting aja gitu di spot-spot yang kan saya bu- kan saya bukan relevan. Bukan relevan. Tapi IG saya mengatakan hal yang tidak demikian. Kami informasikan sesaat lagi kita akan di stasiun. Saya sudah menyangka. Sinta telah menggerakkan jasa lain dari kota sampai jumpa perjalanan berikutnya. Saya akan ke stasiun Pasu sama ke stasiun Sungai Magua. Daripada Walahar sampai Priok, kenapa nggak sampai Pasoso aja ya? Walahar? Iya, Walahar mending Pasoso aja, nggak usah ke Priok. Pasoso? Bisa aja. Pasoso buat bongkar muat petugas. Nggak apa-apa. Lebih cocok dimasukin lagi Tanjung Priok sini. Tanjung Priok. Ada satu juga. Ada kontainer tuh jalur tiga. Sekarang berhenti. Kita tiba di Tanjung Priok ini lambat 2 menit. Lambat 2 menit, harusnya masuknya jam berapa? Biasanya sih, kan dari Jak ke sini 18 menit. Ini lagi rekam apaan tuh ya? Untuk membuat selawat perhatikan agar tidak tertinggal, tertukar di tukar. Kita akan segera melintas di samping Stadion JIS. Ini ada
adalah stasiun Kudus. Kita akan mencoba dari arah sebaliknya. Oh, itu ada pembangunan apa tuh di sebelah sana ya? Sebelahnya belum dibangun peron ya? Apa? Sebelahnya belum dibangun peron ya? Nah itu yang aku belum paham ini buat stasiun temporernya itu gimana sih nanti? Masa cuma satu peron aja kan nggak mungkin ya? Cuma tadi yang sungai tadi ada alat buat bikin fondasi tadi. Fondasi apa itu? Kurang tahu apakah buat tol kah? Ini dia. Stadion JIS. Pastinya diperhalus gini, apa kemungkinan nanti ini di stasiun nanti? Ini palangnya kurang panjang ini. Palangnya kurang panjang, jadi rawat diterobos. Masih bisa. Gue juga udah KRL ya, di Tanjung Priok ke Cikarang lewat jalur sebelah sini. Kalau nggak ada walaharnya aja yang tarik lagi ke Tanjung Priok. Walahar diperpanjang lagi ya. Atau sampai Pasoso juga nggak apa-apa sih. Pasoso buat bongkar muat. Nggak apa-apa, adain aja. Berharap banget ya semoga ada ngarep.com. Stasiun Ancol dan percabangan sana ke Raja Wali. Betul, stasiun burung. Kami informasikan kereta pertama terakhir dibesaskan untuk penumpang wanita, pastikan penumpang pria tidak salah naik, penumpang pria agar bergeser. Iyalah. Stasiun Tanah Abang ini belum ada apa-apa lagi. Flat. Itu Marcet 146. Ya, hati-hati. Sampai jumpa lagi next video. Assalamualaikum. Bang, jangan lupa nih. Ya, kita lihat mikul dagangan sebanyak ini, wow, luar biasa effortnya. Ya, beli. Ya, ini jasa porter keliling, lepas tangga nih. Ya, maju banget ya. Ya, bang. Ya, hati-hati bang.